serius nih, kita mau bolos. Serius lah, lo mau kalau kita gak ngapa-ngapain di kelas? Lagian ini tuh jam kos, guru-guru juga lagi rapat, jadi gak akan ada yang tahu kalau kita bolos. Gua sih ngikut aja lah. Gua juga lah kalau kayak gitu. Iya udah, kalau gitu gua dulu yang manjat, oke? Okay? Nah, yes, gue udah sampai sini. Hei, kalian! Hah? Ah! Aduh, sakit banget sih. Gak, Syah? Syah, Syah, lu gak apa-apa kan? Gak, gue gak apa-apa kok. Mau kemana kalian? Itu kak, mau... Mau apa? Mau bolos? Iya kak. Lo? Lo bakalan gue bilangin mami kalau lo mau bolos di sekolah. Tapi kak, gue... Kalian bertiga, ikut gue sekarang. Yan, itu kakak lo? Ya, gitulah. Yaudah yuk guys, kita ikutin aja. Hah? Lo ngapain bawa kita ke sini? Ini hukuman buat kalian. Karena kalian mau bolos, jadi bersihin toilet ini sampai bersih. Gak bisa ditukar. Masa kita harus bersihin toilet? Ew, jijik banget. Iya kak, gak ada yang lain gitu. Ya kali kita cewek-cewek bersihin toilet. Itu resiko kalian. Siapa yang nyuruh kalian bolos? Mentang-mentang ketos. Gue tandain muka lu. Yaudah yuk guys, kita bersihin sekarang. Ew, jorok banget. Siapa sih yang buang air gak disiram? Ew, mau muntah gua. Udahlah, coba bersihin biar cepat kelar. Yaudah, lo bersihin itu, Riz. Akhirnya selesai juga. Tepat waktu. Ya udah yuk, kita ke kelas sekarang. Ya udah, yuk. Sumpah, capek banget gue. Mana puasa lagi? Terima aja lah. Andai aja kakak gue kagak datang. Guys, gue ke toilet bentar ya, mau cuci muka. Ya udah sana, tapi awas ya, jangan minum air keran loh. Dih, ya kagak lah. Lah, kok ditutup? Mana dikunci lagi? Curiga gue. Makanya jadi orang tuh jangan cupu. Woi, hah? Halo? Hah, guys ya? Berdiri lo. Iya kak. Yaudah, nunggu apa lagi? Lo balik ke kelas lo sekarang. Baik kak, makasih. Mau apa lo? Apa ya? Kayaknya main boli-bolian seru nih. Gua jadi pembulinya dan kalian berdua yang jadi dibully. Gimana? Seru kan? Lo berdua tenang aja, gue bisa kok bully orang. Apaan sih lo? Gak jelas banget. Ayo Rin, kita pergi dari sini. Dasar pengecut. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.
Gasya, gimana ini nilai kamu semuanya di bawah rata-rata? Kalau kayak gini terus, gimana kamu mau naik kelas, ha? Sementara, semester kemarin aja, kamu dapat ranking terakhir. Kamu gak malu ya sama teman-teman kamu yang lain? Ibu, saya kan udah berusaha. Tapi ya sama aja, ibu sih ngasih pelajaran susah-susah amat. Diam! Masih bisa melawan kamu ya? Iya, nah, panggil kakak kamu kesini sekarang. Iya bu, baik. Ih, itu kan Kak Elzan, kertas yang ganteng itu. Ada apa bu, memanggil saya kesini? Dih, dia lagi. Begini Elzan, ibu ingin meminta tolong sesuatu. Ini guys ya. Minta tolong apa, Bu? Begini, ibu mau minta tolong. Kamu buat ngajarin Gasya semua mata pelajaran yang ada. Kamu bisa, kan? Hah? Apa? Bu, nggak bisa sama yang lain gitu. Tas sama Iana, dia kan juara satu di kelas ini. Gini ya, Gasya. Ibu nggak percaya kalau kamu bisa fokus belajar terlebih lagi. Kalian sahabatan. Kemungkinan besar, Iana tidak bisa menekan kamu untuk belajar dengan benar, jadi ibu ingin kamu belajar dengan Erzan. Bagaimana Erzan? Kamu bisa kan? Iya bu, saya bisa. Baiklah, terima kasih Erzan. Gasya, kamu mau gak mau tetap harus belajar bersama Erzan. Dan tidak ada tapi-tapian. Sekarang balik ke tempat kamu, dan Erzan silakan ke kelas kamu kembali. Baik bu, saya permisi dulu. Guys, ke mall yuk. Mau nyari apa lo di sana? Gue mau ganti HP. Lihat nih, HP gue retak. Ya, sekali shopping juga. Boleh tuh. Gue pengen beli tas juga. Ya udahlah, ayo. Iana. Ada apa, Kak? Kalian berdua pulang. Dan lo ikut gue sekarang. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Mulai hari ini, setiap pulang sekolah, lo belajar sama gue. Apa? Setiap pulang sekolah? Lo gila ya? Gue masih punya kegiatan lain, woy. Dikurangin, kek. Kalian berdua, ngapain masih di sini? Iya. Ini juga mau pulang. Ayo, Riz. Ayo, ke kelas lu. Woy, lo belum jawab. Gue masih ada kegiatan lain. Masa setiap hari? Woy! Yaudah, gue kurangin jadi 5 hari. Ih, masa cuma 1 sih? Kurangin berapa gitu, kek? Gini, 1 minggu 3 kali aja ya. 5 adalah tawaran terakhir gue. Kalau lo nolak, bakalan gue naikin jadi 6. Ih, pelit amat sih lo. Hah, banyak banget. Lo mau ngajarin gue atau menyiksa gue, ha? Pelajaran pertama matematika. Jadi buka buku matematika lo sekarang. Iya. Kerjain nomor 1 sampai nomor 5. Setidaknya aku tahu caranya lah, anjir. Iya, sorry. Perhatikan. Yeay. Itulah hafalin semua rumus yang gua kasih. Iya. Lah, udah sore. Udah mau buka lagi. Mana rumah gua jauh. Lo sih, ngapain belajar sampai sore gini? Mau maghrib lagi. Ya, sorry. Kalau gitu, gua yang antar lo pulang. Gak usah, makasih. Lo, ikut gue. Udah gue bilang, gue bisa pulang sendiri. Ini udah mau maghrib, jadi banyak bahaya kalau lo pulang sendiri. Lo pikir gue cewek yang lemah gitu, dan gak bisa jaga diri gue sendiri. Gak usah perhatian deh lo. Gue bukan perhatian sama lo,
Lo tahu kan, dia udah ngambil tanggung jawab ini buat ngajarin lo. Dan ini udah mau maghrib, kalau ada apa-apa sama lo, pasti gue yang kena. Sekarang, lo ikut gue, biar gue yang ngantar lo pulang. Yaudah ya. Thanks, udah nganterin gue. Dih, so dingin banget tuh. Tunggu. Ada apa? Besok pagi kita ketemuan di taman kota. Jangan lupa bawa buku-buku lo. Jam 9 pagi harus sudah sampai. Hah? Belajar lagi? Besok kan hari Minggu. Kalau lo besok nggak datang, gue yang kesini jemput lo. Gue pergi dulu. Ngeselin banget sih tuh cowok. Pengen gue keprek tuh palanya. Bagus. Pulangnya kak udah mau maghrib sayang. Gak sekalian besok aja gitu. Tenang mah, Gasya bisa jelasin. Ya udah, cepet jelasin ke mama ya. Iya ma, iya. Nah, jadi gitu mah, kenapa Gasya pulangnya kalau sorean? Hah? Serius? Kamu belajar? Kamu sakit atau gimana? Coba mama cek dulu. Gak panas tuh. Ih, mama, aku tuh serius. Iya, mama bercanda. Yaudah, kamu bersih-bersih dulu. Mandi, terus ke ruang makan ya. Kita buka sama-sama, untuk mau buka soalnya. Oke, ma. Ada-ada aja lah anakku ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya ma, papa kok belum pulang? Iya sayang, kata papa, papa bakalan lembur. A few moments later. Guys ya, kamu gak mau ikut mama sholat terawih? Kok belum siap-siap? Mah, libur sehari boleh gak? Guys ya, capek soalnya. Dasar kamu. Ya udah, tapi besok ikut ya. Oke, mah.
Gasya, gimana ini nilai kamu semuanya di bawah rata-rata? Kalau kayak gini terus, gimana kamu mau naik kelas, ha? Sementara, semester kemarin aja, kamu dapat ranking terakhir. Kamu gak malu ya sama teman-teman kamu yang lain? Hah, bener juga kata pesannya tadi. Gue bikin malu aja. Oke, mulai hari ini, gue bakalan belajar dengan giat. Ya, walaupun gak semudah itu bagi gue. Ayo guys ya, lo pasti bisa. Muwashi 똑같을까 쿵쿵쿵 사랑이 똑같이 쿵 우리